Oke, teman-teman, kenapa saya diam di... Oke, teman-teman, kenapa dari tadi saya diam? Karena saya tidak menyangka kunci ini akan bergerak begitu lama, ada 5 menit, 6 menit bahkan, dan itu pun belum berhenti. Di sekitaran ini tidak ada kipas sama sekali yang mungkin bisa diprediksikan dapat menggoyang kunci tersebut. Oke, teman-teman, kita buka pintunya. Kalau tak ada kipas di bagian luar, mungkin. Tapi sangat aneh. Oke, teman-teman, nggak ada kipas juga. Angin juga tidak terlalu kencang malam ini. Nah, mungkin kalau emang setelah saya buka, okelah, kunci itu tetap bergerak. Tapi pergerakan ini sangat lama. Tadi ada sekitar 5 menit. Itu pun tanpa saya sentuh sebelumnya. Karena saya dari belakang habis buang air kecil, dan ketika tadi buang air kecil pun saya dengar suara berisik bagian dapur, tapi saya lihat tidak ada apa-apa tadi di dapur. Oke lah, kalau habis kita pegang mungkin goyang, masuk akal, tapi tadi sama sekali tidak saya goyang, dan durasi goyangannya pun sekitar 5 menit.